menuju Senayan, dan insya Allah dia punya program-program baik buat semua. Itu aja. Itu juga buat makan anak-anak tim sukses doang, udah gak ada lagi. Tapi tahu gak kalau komeng caranya tanpa partai? Oh iya, kalau komeng kan di DPD ya. Nah iya, kebetulan DPD menangnya adalah komeng, pemilihannya luas, Jawa Barat. Terus dia punya foto gitu. Fotonya paling antik lagi. Gue salut sama komeng dan mudah-mudahan berdoa untuk komeng supaya dia jadi menuju Senayan, dan insya Allah dia punya program-program baik buat semua teman-temannya di Lawak. Sempat kaget gak sih Bang Kopi, karena kan Bang Kopi kan gak pakai kampanye besar-besaran, gak pakai spanduk dan segala macam, tiba-tiba sekarang suaranya banyak, suaranya tinggi ya. Suaranya banyak, komeng itu adalah memang udah tulisan dari Allah. Kedua adalah serentetan orang-orang yang ditanda gambar itu, di kertas gambar itu, semua orang taunya cuma komeng, gak, yang lain gak ada yang dikenal. Jadi itulah yang membuat komeng jalannya aman, dan mudah-mudahan memang udah tulisan dari Allah Subhanahu wa taala, komeng harus jadi dewan itu aja. Udah ketemu komeng enggak, Bang? Komeng belum ketemu gue sampai saat ini. Saya telepon gitu, telepon juga belum. Belum, tapi nantilah. Ya. Kalau udah finishnya pelantikan baru gue urusin, gue ketemu komeng. Siap. Bang.